Maka itu juga boleh membantu kita khusyuk dalam solat.
Bagaimana ini kita akan menyentuh tentang satu lagi teknik, iaitu teknik pembacaan. Ini pun ramai orang yang silap, ya? Orang yang silap guna kaedah yang salah. Kaedah salah maksudnya apa dia? Masalah banyak yang berlaku ialah kita baca tak ada suara. Bila baca tak ada suara, artinya kita tak boleh dengar apa yang kita baca. Dan bila kita tak boleh dengar apa yang kita baca, dia akan mengganggu, mengurangkan apa nama ni, fokus kita. Sebab kita sebut, kita tak dengar. Jadi keadaannya ialah kita kena dengar. Artinya sebutan yang tidak terlalu kuat dan tidak hanya tak tahu rumah kami je. Baca. Tak dengar pun. Sebab ini kena lafazkan. Artinya kita dengar. Contohnya kita dengar suara kita, tapi tidak terlalu kuat sehingga kan kacau imam pula. Imam baca kuat pada imam pula, ada masalah ya. Jadi kena baca sehingga kita dengar ke telinga kita. Itu kaedahnya, itu kaedah pembacaan. Sebab apa? Bila kita baca dengan kuat sedikit, yang boleh kita dengar, artinya kita boleh dengar dan kita boleh fokus apa yang kita baca. Itu di antara kaedahnya. Contohnya, disebut dalam buku ini, apabila membaca Bismillahirrahmanirrahim secara perlahan dan jelas sebutan, maka yang diambil yang kira-kira 8 saat atau lebih. Kalau masih baca Bismillah dengan yang suara yang perlahan, contohnya, tapi saya nak ceramah tak boleh baca perlahan lah, saya baca kuat. Contohnya, kita Bismillahirrahmanirrahim, itu kuat tu. Itu kalau orang lain dengar lah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia ada kaitan juga dengan pernafasan. Pernafasan pun di antara kaedah yang boleh membantu kita khusyuk dalam solat. Macam mana? Pernafasan, apa perlunya? Pentingnya pernafasan ni. Pernafasan ni sebenarnya begini. Ya? Bila kita tarik nafas, kita tarik, sebab kita nak baca, kita jarang orang baca, dia buang nafas, dia tarik nafas dulu. Bila kita tarik nafas, dia tahan. Ya? Tak ada orang baca Quran, dia lepas nafas tadi. Dia kena tersekat, dia kena tahan. Kita angkat tarik nafas, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, berhenti. Kita tarik nafas balik. Maka sunat kita membaca berhenti dan tarik nafas setiap ayat-ayat yang ada. Maksudnya kita berhenti satu ayat, kita tarik nafas. Itu sunat. Kenapa antaranya, kalau ikut pandangan ilmu sains, kita bila kita tarik nafas, kita tarik oksigen sebenarnya. Kita tarik oksigen. Bila tarik oksigen, dia akan memberikan kesegaran pada tubuh badan kita, dan tubuh kita sangat memerlukan oksigen. Dia ada kaitan tu. Maksudnya bila kita oksigen kita bagus, kesegaran kita bagus, fokus kita bagus, maka dia sikit sebanyak akan membantu kita untuk khusyuk dalam solat. Sebab itu disunatkan dalam kita membaca Quran dan sebagainya, kita sunat berhenti, tarik nafas. Habis satu ayat, tarik nafas, baca lagi. Tarik nafas, baca lagi. Baik. Jadi ini bermakna ketika kita sedang membaca tadi, sebenarnya kita telah pun menahan nafas selama sekurang-kurangnya Bismillah je 8 second. Tarik nafas, kemudian tahan nafas. Itu kaedah, kaedah yang digunakan. Dia juga boleh membantu kita untuk khusyuk dalam solat. Baik. Kemudian kita juga baca-baca yang lain, selain daripada lepas kita baca Bismillah, kita akan baca Fatihah. Setiap ayat seperti yang saya jelaskan tadi, bila kita tarik nafas, kita baca, kalau kita lepaskan nafas, kalau kita baca lagi sampailah ayat-ayat yang seterusnya. Okey. Jadi selain daripada kita tarik nafas tadi, sebenarnya antara faedahnya, sebab tu kita tengok kalau orang yang dalam keadaan yang sangat stres, kalau ikut apa yang diamalkan, biasanya kita minta supaya apa? Supaya tarik nafas dalam-dalam, take a deep breath. Contohnya deep breath tu artinya dia sebenarnya boleh membantu memasukkan oksigen dan boleh menenangkan fikiran kita. Kalau orang masih stres, dia suruh tarik nafas. Tarik nafas dan tahan sekejap dan lepaskan. Lain nama lagi, dia boleh memberikan ketenangan jiwa secara serta-merta dalam tempoh yang sekejap. Tapi lepas tu dia datang balik lah. Maksudnya kena ada usul-usul lain lah. Itu secara rawatan, secara yang pantas dan cepat. Tarik nafas dan kita tahan untuk seketika. Baik. Kemudian, apa yang berlaku kadang-kadang, ini dia disebutkan di sini, ada beberapa keadaan di mana contohnya kita baca, kita solat, kita solat, dan mana kita berada di belakang imam, kita solat contohnya kita sebagai solat jemaah
kita solat Jumaat kadang-kadang apa kaitan dengan apa namanya nafas ni? Tarik nafas sebenarnya supaya kita baca dengan secara yang lebih teratur. Ya? Artinya ada orang baca batas nafas. Contoh bayangkan tadi imam dia tarik nafas panjang-panjang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Boleh cukup satu nafas ya? Baca Fatihah boleh satu nafas boleh, tapi apa dia punya kesan dia? Kesan dia pertamanya dia tidak membaca mengikut sunnah. Dan Nabi minta kita supaya apa? Supaya baca dengan perlahan-lahan, beradab. Apa yang kita baca ialah ayat-ayat Allah. Bila baca ayat-ayat Allah, dia kena baca secara beradab. Ya, secara beradab. Bila kita tanya nafas, artinya hikmahnya apa dia? Hikmahnya supaya kita baca secara perlahan-lahan, secara teratur-atur. Maksudnya kita bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Supaya kita ada berhenti kat situ. Tidak tergopoh-gopoh. Orang yang baca senafas ni orang yang nak cepat. Biasanya orang yang terpukul-pukul, orang yang tidak boleh fokus, ada benda belakang yang dia nak buat, yang dipikirkan, sebab tu dia tak khusyuk dan semayang. Tapi bila nafas ini membantu kita supaya membaca perlahan-lahan dan boleh fokus pada bacaan kita dan boleh menjadikan kita khusyuk. Contoh itu ada, itu kaitan-kaitan dia. Jadi kalau imam baca satu nafas je, makmum tu kerja-kerja, semput imam, semput kita punya makmum kat belakang. Jadi imam, bila dia solat subuh ataupun solat apa yang membaca dengan kuat, isyak, maghrib dan sebagainya, maka dia kena baca dengan cara perlahan-lahan. Ada juga imam-imam yang baca yang kuat tu, dia perlahan. Jadi dia rasa yang kuat tu baca kuat, cantik je, bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila yang senyap tu, dia baca senyap pantas. Dan sebab orang tak dengar dia baca, dia baca laju sampai makmum pun terkejar-kejar, tak sempat nak ikut. Itu pun masalah juga. Baik, jadi sebab tu lah bila kita solat, seperti mana yang kita sering jelaskan, yang bahawa kita nak solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang solat, tapi solatnya tidak diterima oleh Allah Taala. Seperti mana kita jelaskan sebelum ini, solat yang bagus, yang cantik, yang bernilai, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan naik ke langit, akan naik sebagai dalam bentuk cahaya yang bersinar-sinar. Itu solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat yang buruk pula, solat yang tidak khusyuk, ini bukan cerita pasal tak solat, cerita dah solat. Kita tadi baru solat maghrib, alhamdulillah. Tapi apakah solat kita itu naik bercahaya-cahaya ataupun dijadikan seolah-olah seperti kain buruk yang dilemparkan ke muka kita? Dahsyat, kita dah solat ni. Kita dah solat, dah taatlah kepada Allah SWT, tapi solat kita tak diterima oleh Allah SWT. Ini masalah ni. Ramai hari ini orang solat, alhamdulillah ramai, tapi tak ramai yang khusyuk dalam solatnya. Sebab apa? Sebab dia nak khusyuk ni, dia melibatkan banyak benda dan melibatkan pemikiran kita, dan melibatkan situasi keadaan kita, pilih kita macam mana, tempat kita solat macam mana, tempat bersih ke tak bersih, tempat bising ke tak bising ke, semuanya mempengaruhi kita. Jadi bukan senang untuk kita solat dengan khusyuk kepada Allah SWT. Baik, tentang khusyuk ini, sebutkan ada pengarang, soal khusyuk bukan terletak pada ilmu agama seseorang. Tak semestinya kita belajar Azhar, kita belajar Madinah, Mekah contohnya, baru dapat khusyuk. Tak semestinya. Yang orang belajar dekat kampung pun, tak belajar tinggi sangat pun, dia boleh khusyuk dalam solat. Sebab ilmu agama saja tidak memastikan dia boleh, dia boleh taat, tak boleh solat dengan khusyuk. Sama ada dari lulusan pondok sehingga dah tetap PhD. Bukan itu cara yang kakak boleh punya, dia punya syarat. Orang ada PhD pun lain-lain juga dalam solat. Tak semesti. Bukan juga semakin hitam dari semakin tebal mana serban, saya buat mana pakaian, tapi kepada orang yang sedang duit. Maksud di sini, zahir kita tidak menjamin kita boleh khusyuk. Serban kita ke, kadang-kadang orang sujud sampai buat apa ni hitam darinya, adakah dia khusyuk? Belum tentu. Tidak ada jaminan. Yang menjamin kita khusyuk ialah sejauh mana kita berusaha untuk khusyuk kepada Allah SWT. Sebab kerja solat ini, kalau kita buat ibadat macam perniagaan kita, kalau kita berniaga contohnya,
apa kita usaha untuk dapat pelanggan kita? Banyak kita buat. Pertama, antaranya, kalau kita nak buka kedai, nak buat bisnes, lokasi kena sangat bagus. Contohnya, kalau lokasi tak bagus, biasa orang suka berniaga di pinggir jalan. Kalau jauh-jauh, nyawa-nyawa ni, payah sikit. Dia boleh. Dengan syarat apa dia? Tambahannya, makanan dia mesti sedap. Walaupun dia jauh, kalau makanan tu sedap, orang akan cerita, orang akan datang juga contohnya. Kemudian, kalau makanan sedap, lokasi bagus, tapi pelayan pula, pelayan yang tidak sangat friendly. Senyum pun tak. Terima kasih pun orang bagi duit pun tak. Tengok muka orang pun tak. Layanan sangat buruk. Makanan sedap. Kedai bagus, bersih. Tapi layanan tak bagus pun orang tak. Orang tak akan datang juga. Orang datang sekali pun tak datang lah. Lepas tu contoh. Ini masalah peniaga. Begitu juga selain daripada itu, kita nak kena promosi. Nak cerita ni, nak cerita ni tuan-tuan. Bukan cerita pasal bisnes malam ni. Cerita pasal solat yang khusyuk. Nak ceritanya, kalau kita buat urusan dunia kita akan buat berbagai-bagai keadaan dan cara usaha. Kita perhabis duit banyak. Nak buka kedai RM10,000 kadang-kadang modal dia, nak renovation, nak apa semua. Tapi bila kita soal pasal akhirat, cerita pasal nak khusyuk, berapa puluh ribu kita habis duit untuk belajar bagaimana nak khusyuk dengan solat. Itu usaha dia. Apa kita usaha sepanjang kita sekarang ni, saya umur dari ilmu, banyak ilmu yang kita ada tentang solat yang khusyuk. Berapa kali kita menuntut dengan ustaz-ustaz untuk solat yang khusyuk? Berapa kali kita belajar dengan tok-tok guru contohnya nak solat yang khusyuk? Jarang-jarang, tak ramai dan tak banyak pun belanja. Yang datang free macam ni pun kita ajar, kita share dalam majlis begini pun tak ada orang nak datang contohnya. So bagaimana kita nak jawab bila Allah SWT nanti di akhirat? Kita solat tak khusyuk. Kemudian kita tak belajar macam mana nak khusyuk. Okey, so macam mana kita nak jawab dengan Allah Taala di hari akhirat nanti kalau Allah Taala tanya, kenapa kamu sembahyang tak khusyuk? Kita pun jawab, ya Allah, aku tak tahu macam mana nak khusyuk. Kenapa kamu tak belajar? Itu masalah yang banyak kita nak jawab tuan. Jadi sebab itulah kita kena berusaha. Kalau kita usaha macam kita berniaga tadi lah. Kita usaha lebih, maka insyaAllah Allah akan bantu kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang khusyuk dalam solat. Okey, khusyuk tak khusyuk ni kadang-kadang boleh nampak. Boleh nampak. Di antaranya, zahirnya, dia kadang-kadang boleh nampak. Contoh kalau imam baca panjang sikit ayat. Tadi imam kita tak baca panjang sangat. Alhamdulillah, biasa je. Kalau baca, contohlah, baca satu surah, tak panjang-panjang lah, Waqi'ah ada satu surah. Isyak, bukan panjang pun, dah 10 minit dah habis. Tapi orang tak suka tu. Panjang lah tu, 10-15 minit tu satu kan, dah panjang sangat-sangat lah. Biasa kita sembahyang, 5 minit, maksimum 10 minit, habis. Dengan wirid-wiridnya habis. Maksudnya, 10 minit, 5 minit dah habis. Tapi kalau satu kan, 15 minit tu sangat panjang. Nak tengok orang khusyuk tak khusyuk, tengok dia punya reaksinya. Reaksinya macam mana? Kalau tengok, bila dah mula imam baca panjang sikit, dah tergabung sana, tergabung sini, maka dia tak khusyuk. Mudah dia nampak sahihnya. Macam-macam. Jadi sebab dia akan nampak kebiasaan dia. Kita kadang-kadang mengeluh, dah semayang mengeluh. Kalau beli ini balik, apa imam ni? Mengumpat, dah semayang, mengumpat imam. Dan imam baca panjang sangat. Masalah kita So macam mana nak khusyuk? Masalah. Jadi kalau dia disebut dalam lingkungan ini, kalau kita boleh berdiri 30 minit, 1 jam, 2 jam, 3 jam kadang-kadang, kalau orang suka main bola, suka apa nama ni, pergi tempat apa perlawanan bola sepak contohnya, ataupun tempat-tempat hiburan, tak kisah pun 3-4 jam menunggu. Tiket buka 12, 6 pagi dah sampai. Itu nak ceritanya tentang urusan-urusan di dunia kita sangat-sangat tidak mengira. Kita dalam apa nama ni, dalam solat, bila sebut kat sini, kalau gatal sikit pun dah tak bertahan lah. Gatal gaul di selamba ya. Kadang-kadang belakang ni macam tu. Masa solat ni, nak cerita ni. Mudah kita hilang fokus masa kita bersolat. Bahkan disebutkan di sini, kalau kita menonton rancangan kegemaran kita, sanggup kita kalau nak kencing pun tahan. Sebab apa, takut terlepas program-program yang kita suka. Ini contoh, ikut oleh pengarang. Jadi
Disebutkan di bawah katakanlah syaitan sangat bijak merancang untuk mencecetkan salat kita. Ini memang kerja syaitan, tuan-tuan. Kerja syaitan ni memang dia kerja full time. Syaitan tak kerja part time, full time. Kerja dia apa dia? Kerja dia menyesatkan kita. Daripada mula kita, bagi orang yang mandi payah, dia tak semayang, dia akan apa nama ni, pujuk-pujuk orang yang tak semayang tu supaya tak supaya orang yang kurang semayang supaya tak berminat untuk semayang. Kalau orang yang dah minat semayang dan memang macam tuan-tuan semua dah memang kata orang tak tinggal semayang, nanti kacau dalam semayang pula, nanti kalau pula semayang pula supaya kita tak kujuk. Kalau kita kujuk, dia kacau pula pasal niat kita. Kadang-kadang dia kata, oh, dia jadikan kita niat niat selain daripada Allah SWT, besar dia semayang kita. Jadi itu kerja syaitan, eh? Tapi kalau kita nak marah syaitan pun tak boleh juga, eh? Sebab syaitan tu memang kerja dia. Tapi macam mana usaha kita untuk melawan balik syaitan ini? Itu yang perlu kita fikirkan. Ya? Antara kaedah yang disebutkan, ya, untuk melawan syaitan ini ialah menjadi orang-orang yang ikhlas. Nah, bila ikhlas ni syaitan tak boleh kacau. Bila kita buat kerana Allah, sekali-kalinya syaitan tak boleh kacau kita. Itu di antaranya, ya, kaedah untuk kita dapat nama ni perlindungan daripada syaitan. Ya, ini kita kena ikhlas buat sekali-kalinya kerana Allah Subhanahu Wataala. Baik. Jika makmum dapat menghayati dengan mendengar ayat-ayat yang dibaca imam dan diselangi dengan pelan-pelan menarik nafas, okay, dan dihembus pelan-pelan, ini teknik yang perlu diperhatikan untuk lebih khusyuk. Jadi rupanya Allah ini berdasarkan pada kajian yang dibuat oleh penulis lah. Ya? Maksudnya kalau kita baca, kita nak tarik nafas pelan-pelan, kita fokus, dia boleh membantu kekhusyukan dalam salat kita. Baik. Kemudian dalam tajuk yang seterusnya, bacaan dalam hati. Okey. Ketika niat salat ialah bacaan dalam hati. Niat dalam hati, ya. Niat dalam hati. Tempat-tempat lain yang digalakkan membaca dalam hati ialah disebut hati serentak dengan bacaan imam yang sedang membaca Al-Fatihah dan membaca surah selepasnya. Ini satu kaedah juga. Berkaitan dengan bacaan, artinya tuan-tuan, kalau kita nak khusyuk, ya, antara yang membantu kekhusyukan kita, bila imam baca, ya, kita ikut baca dalam hati. Contohnya wajah, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, kita pun ikut dalam hati kita. Tapi tak kira lagi tu, sebab kita belum lagi lepas tu. Sebab kita baca dalam hati, yang kita kena lafaz, kena baca betul, kena sebut. Dan baru sah bacaan kita. Dia tak lafaz, tak jadi. Tetapi nak membantu kekhusyukan kita, antaranya bila imam baca, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, kita pun ikut baca, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Imam baca Ar-Rahmanir-Rahim, kita ikut Ar-Rahmanir-Rahim, telah di. Okay, sampai dah habis. Kalau imam tu baca ayat-ayat yang kita hafaz, contohnya, maka kita ikut dia baca juga belakang dia. Bila dia baca, dia ikut. Bila dia baca, dia ikut. Kita ikut. Itu sebenarnya boleh memenuhi kita punya tempo dalam semayang. Sebab semayang ni, kalau kita maknanya tidak fokus, dan dia rasa macam lama sangat. Ya, jauh sangat. Macam bila dah nak habis, ya? Contohnya. Tapi kalau kita fokus, kita ikut imam baca tu, apa yang imam baca kita baca ikut sama, maka dia akan jadi sangat sekejap baca sebenarnya. Ya, sebab apa? Sebab otak kita ni tak fikir benda lain. Fokus betul-betul, dia akan jadi sangat sangat sekejap. Ya, sangat sekejap. Yang jadi lama ni sebab kita dah fikir benda lain. Contoh, kenapa solat yang walaupun contohnya 4-15 minit, contoh kalau imam baca panjang sikit, kenapa jadi lama? Dia sebenarnya berkaitan dengan minda kita. Berkaitan dengan minda kita. Contohlah, kita dalam jam, satu orang dalam jam, dia tak komplain apa. Jiwa dia sangat tenang. Dalam jam, dia pun senyum je. Dia tak stres, dia tak ada tertekan. Bila dalam jam, okey. Dia pun ambil masa untuk berzikir contohnya. Untuk baca Al-Quran. Dia rasa jam tu satu rahmat bagi dia. Sebab apa? Itulah masa dia nak. Contohnya dia hafal Quran, dia nak baca balik Quran dia yang lama-lama dia baca Quran contohnya. Ataupun kalau sekarang kita buka tape ke, buka kaset ke, video ke apa semua, saya selalu belajar melalui video. Naik, contoh semalam, sepanjang malam saya sepanjang balik daripada kampung satu jam lebih, buka ceramah tu Ustaz Habib Liu. Sangat cantik dia punya ceramah dia. Buka YouTube, besarkan dia punya volume sambil kita drive, sambil kita mendengar ceramah-ceramah yang diberikan. Banyak Ustaz Salman, dan saya suka dengan ceramah-ceramah orang lain hebat ni. Sebab kita boleh belajar banyak benda daripada mereka. Yeah. So,
kita rasa macam sekejap sebab kita fokus, pemandangan kita fokus ke sana, tapi telinga kita mendengar dan kita menghayati setiap-tiap apa namanya ceramah yang dia berikan, dan kita belajar dalam masa yang sama. So dia rasa sangat sekejap. Kadang-kadang tuan-tuan drive, ya, lebih kurang 4 jam lah drive. 4 jam drive tapi tak buat apa-apa. Tengok ke depan. Memang sangat lama rasa dia. Itu sebenarnya lama tak lama itu berkaitan dengan minda kita. Dan kalau minda kita diisi dengan sesuatu yang sangat bermanfaat, maka tempoh yang 15 minit kita solat sangat sekejap sebenarnya. Sangat sekejap. Dia berkaitan dengan minda kita. Dan sama juga kalau orang yang apa nama ni, boleh bila dia solat, dia fokus betul-betul, dia dah habis sekejap, sangat sekejap. Tapi kalau kita solat dalam keadaan sibuk, contoh kita datang, kita ada janji, contohlah janji kita pukul 8, pukul 8 setengah contohnya lah. Imam baca terlebih 8 setengah, siap tu, itu dia pengumpat imam tu, dan dia dah imam pergi contohnya habis, contohnya kan. Itu masalah dia. Jadi solat ini dia kena berada dalam keadaan yang tenang. Bila kita berada dalam keadaan tenang, maka dia tidaklah menjadi tempoh yang solat itu sebenarnya sangat-sangat berharga kita dengan Allah SWT. Maka kita tidak sepatutnya kita rasa boring, kita rasa resah, gelisah. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya berada di hadapan Allah. Jadi masalahnya tuan-tuan, nak rasa Allah depan kita tu bukan masalah dia. Ya, kalau kita rasa depan Allah, kita akan rasa gerun, kita rasa takut, kita akan rasa malu, kita akan rasa segala-galanya. Kita rasa rendah diri, kecil diri kita sebab apa? Kita berada depan Allah, ya Allah Akbar. Kita rasa Allah sedang melihat kita. Bayangkan kata kalau kita boleh rasakan Allah melihat kita, kita akan rasa macam-macam sifat-sifat yang merendah diri. Sebab apa? Sebab Allah depan kita ni. Sama juga kita boleh bayangkan kalau kita dunia ni, gaji tu tengok kita. Gaji tu tengok kita. Kita duduk tengah apa ni, raja yang kita sayang tu, dia tengok kita. Macam mana kita buat? Macam mana akhlak kita? Macam mana buat yang kita nak buat? Nak buat tak senonoh ke? Nak buat benda tak baik ke? Contoh, sebab raja tu sangat, kita sangat hormati dia contohnya. Dan kita tak ada peluang untuk berada dalam dia. Satu hari kita dijemput di sana, berada dalam dia, dan dia sedang memerhatikan kita. Cuma ada tak ramai orang, dia depan dia nampak kita, apa kita buat. Kita nak buat apa? Nak buat benda-benda yang tak baik? Tak sangat. Nak kencing pun tahan. Contohnya sebab apa? Raja nak depan. Nak keluar pun tahan pun tadi. Contoh. Ini kita berada di hadapan Allah. Tapi nak gambarkan itu subhanallah. Nak rasa wujud Allah itu sangat sangat sukar. Bukan senang. Bukan senang. Maksudnya kena rasa, kena hayati betul. Tak ada kena pejam mata, kena bayangkan ya Allah. Baru dia hadir. Dan bila dia hadir, tuan-tuan akan bergegar jiwa kita. Itu bila hadir, mana kita rasa untuk Allah Ta'ala memang depan kita, walaupun hakikat memang Allah depan kita. Allah sedang melihat kita, Allah sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita, tapi kita tak rasa dia dekat sebab apa? Sebab kelemahan iman kita lah. Jadi sebab itulah tuan-tuan untuk Allah SWT. Dalam salat, ialah tempat yang paling hampir kita dengan Allah. Khususnya di masa kita sujud, itulah masa dan ketika kita sangat hampir dengan Allah SWT. Dan kita kena rasa, kita sujud ya Allah, rendahnya aku ya Allah, hinanya aku ya Allah, maknanya tolonglah aku ya Allah, ini hamba pun ya Allah, aku banyak salah ya Allah. Itulah benda-benda yang kita sepatutnya keluarkan, luahan jiwa kita dengan Allah SWT masa kita solat. Itu keadaan dia. Bila kita boleh luahkan perasaan kita, apa namanya, harapan kita dengan Allah, ketakutan kita dengan Allah Ta'ala, minta Allah, ya Allah, aku ni lemah, aku ni banyak dosa, ampun dosa aku, ya Allah. Dulu aku muda-muda banyak buat macam-macam dosa, ya Allah. Tolong ampun aku, ya Allah. Jagalah mati aku dalam keadaan yang tidak beriman, ya Allah. Contoh aku taubat pada bulan Allah. Masa itulah kita nak mengadu dengan Allah SWT dalam solat ini. Jadi kalau kita boleh ambil masa yang hanya 20 minit itu mengadu dengan Allah SWT, maka sepanjang solat kita itu insyaAllah kita akan mana jiwa kita akan menjadi lebih tenang, maka kita lebih fokus, lebih khusyuk kepada Allah SWT, dan kita doa semoga Allah SWT terima solat kita insyaAllah. Tuan-tuan yang mata Allah SWT, insyaAllah pada masuk kita akan berhenti di sini untuk kali ini. Kemudian ada kebaikan insyaAllah yang baik kepada Allah SWT, yang lemah, yang kurang, saya minta maaf banyak kepada kemana kepada saya. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam khawah dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.